Bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, dimanfaatkan Zin Evi selaku instruktur pecinta Zumba Kota Batam. Bulan suci Ramadan tahun ini, para pencinta senam Zumba melakukan kegiatan berbuka puasa bersama pada hari Selasa 12 Juni 2018 di Alium Hotel Jodoh. Hari ini temanya reunian, sambil bukber, sambil reunian, silaturahim bersama semua member yang sebagian kecil aja. Berapa total yang datang hari ini? Sekitar 29 orang aja yang ikut serta, ada beberapa gym yang ikut. Aktivitas kita, Kak, seperti apa? Aktivitas sehari ya biasa, seperti biasa, Zumba, ngajar aerobik, Zumba, sana-sini, instansi ataupun indoor atau outdoor. Salah satunya di hotel-hotel yang udah lama saya ngajar situ, Planet Holiday, Pacific Hotel, 89 Hotel, Ray Studio, Anja Yoga Studio, Prokita Studio, dan Palisa Group Studio. Next kita ada 3 ruko jadi 1, daerah Tiban, Batu Aji, dan Sekupang, target member yang bisa gabung nanti di studio yang akan datang. Evi, salah satu instruktur Zumba, mengatakan tujuan dari acara ini agar anggota Zumba yang diinstrukturi oleh Zin Evi bisa menjalin silaturahmi dan saling mengenal dengan anggota lainnya. Saat ini total anggota yang hadir dalam acara berbuka puasa bersama lebih dari 20 orang. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.